Inilah dia kembali di EFL Championship. Kembali Stevenage, sang pemimpin klasemen, akan bertemu dengan QPR. Sejak Stevenage adalah pemain tim yang sangat luar biasa. Kemarin baru saja kembali membantai RB Salzburg di kandang ya. Oh, buruk sekali tadi. Dan Chukwu Meka gol. Terlalu mudah. Terlalu mudah. QPR langsung saja. Bukan merupakan permainan yang baik tadi dari defense QPR. Mudah saja dibobol oleh Chukwu Meka. Yang menggantikan Elanga seperti disyaratkan pada hari ini. Terlalu mudah memang. Tidak ada yang menjaga sama sekali. Sangat-sangat terrible sekali. Bagus sekali tadi dari Anthony Elanga ya. Hudson-Odoi diistirahatkan. Pemain yang sangat luar biasa. Menyetak 9 gol dalam 3 pertandingan. Lagi-lagi mencetak hat-trick dia. Oh, sekarang lagi-lagi. Kasadei. Sekarang Elanga. Mudah. Mudah sekali. Permainan kelas dunia. Kali ini dari Anthony Elanga. Lagi-lagi andalan ya. Trio di depan yang memang sangat mematikannya dimiliki oleh Stevenage. Elanga, Hudson-Odoi, dan ada juga Datrov Ofana di sana. Nah, semuanya house goal. Bagus sekali Sakna. Buang bola begitu saja. Oh, cantik sekali. Kepada Elanga. Elanga! 3! Langsung. Mudah. Anthony Elanga. Brilian sekali. Sekali dia berlari langsung saja. Lesat dan mencetak gol kedua di pertandingan ini. Hampir saja gol, tapi QPR mencoba menyusul tadi. Tapi Slonina sigap sekali. Sakna kali ini berhasil. Oh, konyol sekali. Maitland-Niles gagal membuang bola. Oh, gagal tadi Elanga mencoba memberikan bola. Tadi bagus sekali Boselli. Elanga lagi berputar-putar. Chukwu Meka. 4. Mudah. Mudah sekali. Permainan kelas dunia kembali ditunjukkan oleh Stevenage. Menembus QPR dengan mudah. Lagi-lagi Elanga dan Chukwu Meka tahu-tahu saja berada di sana tadi. Menusuk dari tengah lapangan ya. Oh, buruk sekali. Sekarang Fofana. Fofana! 5! Ini pembantaian. Ini pembantaian, saudara-saudara. Terlalu mudah QPR memberikan gol kepada Stevenage. Mereka berpesta di Loftus Road. Loftus Road berdarah. Sangat buruk sekali. Mudah sekali ditembus defense-nya. Tidak ada kesempatan lagi tentunya. Cepat sekali langsung saja memberikan counter. Fofana! 6! Ini mudah. Ini gila. Ini sadis dari Stevenage.
Dua gol lagi-lagi Fofana. Dua gol Chukwuemeka. Dua gol dari Elanga. Apa? Oh, nyaris. Tapi itu bukan merupakan pelanggaran. And the referee has added on 2 minutes of stoppage time. Has a go. Oh! Inilah dia kelas dunia. Elanga. Mudah. Mudah sekali. Hat-trick hero. 7-1. Percaya enggak percaya, guys. Terlalu mudah untuk mendapatkan space Anthony Elanga. Habisi langsung di babak pertama. Kedudukan 7-1. Kita akan segera mulai babak kedua yang memang masih bisa ditahan oleh Archer kali ini. Masih 1-7 sudah. Elanga! Mudah! Ini adalah gila dari Elanga. 4 gol disarankan. Menembus gawang KPR lagi-lagi. Menghindari dari marker pertama, melewati pemain kedua, dan ini adalah luar biasa. Kelas dunia dari Anthony Elanga yang sudah mencetak 15 gol. Elanga lagi, masih bisa ditahan kali ini. Hampir saja dia melewati satu pemain. Jika Elanga sudah melewati satu pemain, sulit sekali untuk mengejar pemain cepat ini memang. Lagi-lagi kepala Elanga. Anthony Elanga! 5 gol! 9-1! Ini adalah pembantaian gila-gilaan. Anthony Elanga, maestro. Master. Juara. Sadis. Tendangan yang dahsyat tadi dari Anthony Elanga. 5 gol dia salah. Oh, indah. Nyaris saja kali ini. Mencoba memberikan bola kepada Latasa sepertinya si Elanga. Tidak berhasil tapi. 9 gol telah mereka serangkan. Ini adalah tentunya akan menjadi catatan terburuk ya. Salah satu catatan terburuk untuk KPR. 5 gol, 5 shots itu adalah sebuah kemampuan striker kelas. Straight to the goalkeeper sayangnya. Masuk kali ini, 9-2. Boselli dengan berani kembali. Pada Elanga lagi. Elanga! 6! Sadis! 10-2. Apakah ini manusia? Anthony Elanga bukan manusia. 10 gol. Luar biasa. Double hat-trick. Ini adalah pertandingan eksibisi untuk Anthony Elanga. 21 gol dalam 17 pertandingan. Fantastis. Kembali tapi masih belum selesai sepertinya. Oh. Malo Gusto kali ini 11. Mudah. Easy. Ini adalah pertandingan amatir melawan profesional. Ini mudah dan gila. Elanga tidak egois kali ini. Oh, Gusto. 11-2. Latasa. Mencoba dia. Sudah sepertinya. 11 gol yang sangat luar biasa.
6 gol dari Anthony Elanga. Sejarah tercipta. Belum pernah ada pemain yang mencetak 6 gol dalam satu pertandingan. Namun Anthony Elanga membuktikan dia adalah pemain yang sangat penting di Stevenage. Kemenangan yang luar biasa. 11 melawan 2 Stevenage.